Pandemi COVID-19 memanggil banyak pihak untuk turut serta menanggulangi penyebaran virus dan penanganan bagi korban. Tak terkecuali seorang pelajar di Kota Madiun, Jawa Timur, yang terpanggil menjadi relawan pemakaman jenazah COVID-19. Meski usianya masih belia, relawan ini berjibaku menantang maut untuk kemanusiaan. Di antara puluhan relawan pemakaman COVID-19 yang tergabung dalam relawan Palang Merah Indonesia Kota Madiun, Jawa Timur, ada seorang pelajar yang masih berusia 18 tahun, Fitra Adi Wibowo namanya. Dalam kesehariannya, sejak Agustus 2020 lalu, pelajar ini turut serta berada di garda terdepan untuk memakamkan jenazah terkonfirmasi COVID-19 dengan protokol kesehatan yang ketat. Pelajar yang juga membantu kedua orang tuanya berjualan bakso ini terpanggil menjadi relawan karena prihatin banyak warga yang terpapar COVID-19. Sejak bergabung menjadi relawan, ratusan jenazah telah ia makamkan. Tak jarang Fitra dan relawan lainnya harus makan, minum, dan tidur di pemakaman karena banyaknya jenazah yang harus dimakamkan. Meski penuh resiko, menjadi relawan ditempuh Fitra untuk menabung kebaikan. Saya ikut tergabung dalam relawan ini karena da panggilan dari dalam hati dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga prihatin dengan banyaknya kasus yang terpapar COVID-19 maupun yang juga meninggal karena COVID-19 ini. Jadi relawan itu menabung kebaikan untuk kedepannya ya mas, ya kalau istilah orang Jawa untuk sang besok ben atau game besok itu. Kan namanya manusia pasti mati lah mati itu kan kalau kita mati tidak bawa apa-apa kecuali kita bawa amal kita pada saat waktu hidup Fitra dan relawan lainnya berharap agar warga terus patuh terhadap protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi agar situasi kembali pulih. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.